Sunio pada film Doraemon. Langkah pertama mungkin saya akan menggambar pada bagian rambutnya menggunakan line tool. Oke, saya buat seperti ini. Saya tambah ukurannya. Saya buat seperti ini untuk bagian rambutnya, lalu nyambung saya buat telinganya, nanti bisa kita lengkung. Langkah selanjutnya saya membuat bagian wajahnya. Lalu membuat bagian mulutnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu saya lengkung perlahan. Kurang lebih seperti ini ya, lengkung juga bagian rambut, bagian telinga, oke, pada bagian telinga juga. Ciri khasnya adalah mulutnya agak maju. Oke, kurang lebih seperti ini rancangan untuk wajahnya. Saya buat telinga bagian kanannya. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat lubang telinganya. Oke, dibuatnya simpel saja seperti angka 6. Sudah bisa dirangkung. Jadi aku posisinya, lalu saya membuat bagian matanya. Karena mata sebenarnya besar, mungkin saya buat lingkaran agak besar mata pertama, dan saya copy dengan Ctrl Shift Alt, lalu saya putar. Oke, saya taruh bagian atas. Begitu juga yang pertama tadi. Saya putar sedikit. Oke,
saya potong kemudian atasnya yang lewat tadi. Saya buatkan matanya. Oke, saya buatkan matanya. Saya copy juga. Dan bagian dalamnya. Oke, saya buatkan di bagian dalamnya. Utara sebelah kiri atas. Saya copy di sana. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kurang besar, bisa kita perbesar lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku saya ikut posisinya supaya lebih dekat. Terus saya buat rambutnya. Oke, kurang lebih disini. Kita kembalikan, coba lihat ukurannya. Terus kita atur lebih proporsional. Kita besarkan kembali. Ini saya besarkan. Ini saya atur kembali posisinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya buatkan bagian lehernya. Oke, saya buatkan di sini. Selanjutnya saya lengkung kembali. Lalu saya buatkan kerah bajunya. Kurang lebih seperti ini. Saya kembali melengkungnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya lengkung bagian dalamnya juga. Bagian luarnya. Terus selanjutnya saya buatkan tangannya.
Ya, kurang lebih seperti ini. Di sini saya rangsang sedemikian rupa. Saya buatkan tangannya. Oke. Setelah saya edit nanti, lalu saya buatkan tangannya yang terbuka. Nah, lumayan susah, saya tambah zoom-nya menjadi 400. Oke, saya buat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Buatkan jarinya. Jadi ini susah sebenarnya. Jarinya seperti ini. Oke, ini yang pertama. Saya buatkan garis saja untuk mempermudah. Lalu tangan yang kedua. Jari yang ketiga. Ini yang terakhir. Oke, karena kurang besar mungkin saya akan perbesar. Hingga bentuknya proporsional. Oke, jadi saya perbesar bagian tangan tadi yang lebih seperti ini. Terus saya taruh di sini. Besar besar ditambah lagi, lalu saya hubungkan dengan jari lahirnya. Kurang lebih seperti ini. Sudah saya lengkung. Sudah saya lengkung seperti ini. Sudah saya buatkan seperti ini. Ini saya buat dari depannya melangkan sedikit, sama juga dengan gerigi selanjutnya langsung dan sedikit. Oke, kalau proporsional mungkin saya akan memanjangkan atau memperlebar jarinya hingga bisa lebih proporsional. Oke. Saya panjangkan seperti ini kurang lebih. Saya hapus. Ini saya langsung saja. Oke, kurang lebih seperti ini.
kalau kurang panjang mungkin kita bisa memanjangkan sehingga bisa tampak lebih proporsional. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kuning. Oke. Kurang lebih seperti ini. Bisa diatur kembali. Langkah selanjutnya saya akan melengkungkan bagian tangan yang satunya dan piringnya. Oke, saya buat seperti ini. Lalu saya buat selang ini dari garis dari ini buat tension selang ini. Oke, saya buat bagian celana. Saya langsung bagian tengah. Saya turunkan. Ini juga saya langsung. Ini juga saya langsung. Oke. Selanjutnya saya akan buatkan sepatunya atau kakinya terlebih dahulu. Ini saya buatkan pada sepatu ini. Saya perbesar. Saya pindahkan sedikit saja. Lalu saya tambah garis dan saya lengkung membuat area ke sepatunya. Selebihnya mungkin saya hapus. Lalu saya buat itu lengkung itu sehingga menjadi proporsional. Saya buatkan bagian sepatunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk sepatu yang pertama. Sepatu yang kedua saya buat bagian kanan di garis sana. Oke, yang lebih seperti ini. Lalu saya lakukan proses pelengkungan. Oke, lengkungkan semua dan bagian yang bersudut tadi. Yang lebih seperti ini. Saya tarik ke atas. Sama juga bagian kanan sepatu. Saya buat seperti ini. Ya, lengkung. Oke. Saya buat alasnya. Caranya juga sama. Tinggal membuat garis. Saya lengkung. Oke.
Selanjutnya kita cek apakah sudah pas. Jika sudah, atau kepanjangan, mungkin kita bisa perpendek bagian kakinya. Oke, kita bisa hapus kembali. Saya tarik ujungnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi saya tarik ke atas hingga ini pas di stick untuk area kerja makrome 38. Jadi untuk bagian spacer kurang lebih seperti ini.